Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Herlufeni dari kelas E angkatan 17. Nah, di sini saya akan mereview dan memberitahu cara pengaplikasian salah satu produk kecantikan yang ada di Indonesia, yaitu MS Glow. Nah, di mana produk MS Glow ini telah terjual di kalangan remaja maupun di kalangan dewasa. Nah, pada dalam produk MS Glow ini dia terdapat beberapa item. Yang pertama itu ada krim siang, ada krim malam, toner, serum, dan terdapat pula facial wash-nya. Nah, di mana saya akan memberitahu komposisi-komposisi yang terdapat pada krim siang. Nah, di antaranya yaitu ada talc, ada zinc oxide, ada titanium dioksid. Nah, di mana zinc oxide ini dia itu membantu mencegah paparan sinar matahari langsung ke wajah, dan titanium dioksid dia itu berfungsi untuk memblokir sinar matahari yaitu UVA dan UVB. Nah, itu tadi komposisi-komposisi yang terdapat pada krim siang ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan produk ini selama saya gunakan. Yang pertama itu kelebihan. Nah, ketika kita memakai produk ini secara rutin, dia benar-benar dapat mengubah kulit wajah kita menjadi cerah. Nah, kemudian kekurangannya, ketika kita memakai krim wajah ini yang benar-benar kita berada di bawah sinar matahari yang begitu terik, wajah kita akan terlihat seperti berminyak. Tetapi ketika kita kembali ke dalam ruangan, wajah kita akan kembali seperti semula dan terlihat lebih cerah. Nah, selanjutnya pada krim malamnya, di krim malam ini dia berfungsi untuk melembabkan kulit wajah, dan penting sekali untuk kita memakainya di malam hari. Nah, kemudian itu ada toner, di mana toner ini dia itu berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit wajah, dan si toner ini juga sebagai pendukung untuk mencerahkan kulit. Selanjutnya itu ada toner. Nah, di mana toner ini untuk membantu menghilangkan flek-flek hitam yang ada pada kulit wajah. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara pemakaian dan urutan-urutan pada produk MS Glow ini. Nah, sebelum kita memakai rangkaian-rangkaian pada produk MS Glow ini, terlebih dahulu kita membersihkan wajah menggunakan facial wash, dan saya sudah membersihkan wajah. Selanjutnya, setelah membersihkan wajah, kita akan memakai toner. Nah, yang pertama itu kita akan memakai toner. Yang pertama, kita semprotkan. Kita bisa gunakan dengan kapas, bisa juga kita langsung semprot ke wajah seperti ini. Nah, setelah itu kita tunggu dia agak kering. Nah, terlihat dia seperti membuat wajah kita tuh menjadi lebih glowing. Nah, setelah dia kering dan seperti ini, selanjutnya kita lanjut ke pemakaian selanjutnya, yaitu toner serum. Nah, dimana setelah memakai tonernya tadi, kita lanjut pemakaian serumnya. Kita aplikasi, teksturnya dia tuh seperti ini. Setelah itu kita aplikasikan.
dia benar-benar membuat kulit wajah kita tuh jadi glowing. Selanjutnya kita keringkan. Nah, yang terakhir yaitu kita pakai krim siang. Oke, ini kulit wajah sebelum pakai krim siangnya. Tekstur dari krim wajahnya itu dia seperti ini. Sudah mau habis. Dia tuh seperti ini ya. Nah, ini hasil akhir ketika sudah memakai krim siangnya. Berbeda. Ini hasil dari pemakaian krim siang. Nah, kemudian untuk rangkaian pemakaian pada malam hari itu sama aja. Yang pertama kita harus mencuci wajah kita bersih dengan menggunakan facial wash-nya. Nah, kemudian kita menggunakan toner. Lalu setelah memakai toner, kita memakai serumnya, kemudian memakai krim malamnya. Nah, itu tadi rangkaian-rangkaian pemakaian pada produk MS Glow ini. Nah, terlihat sekali perbedaannya. Ini membuat kulit wajah kita sangat-sangat glowing. Untuk menambahnya, kita pakaikan. Ini dia hasil akhirnya. Nah, itu tadi review dan cara-cara penggunaan atau langkah-langkah penggunaan dari produk MS Glow. Terima kasih. Nah, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih.